Okay guys, ini aku ada satu lagi benda nak tunjuk, unpacking. Sebab tak ada box, so aku tak sebut unboxing. Okay, unpacking lah. Macam korang pernah tengok video aku yang sebelum ni, rod kegemaran aku patah tip dia, tapi aku tak beli lagi tip rod yang baru. Kemudian terlintas juga aku pada masa tu aku nak try rod fiberglass. So rod fiberglass ni seller tu dekat je, dekat dengan Setia Alam je. Aku dah contact dah, tapi aku berfikir balik selepas aku kaji-kaji kelebihan dan kekurangan rod fiberglass ni, mungkin bila nanti ada trip freshwater ataupun stream fishing, mungkin masa tu lah baru aku ambil rod tersebut. Rod tu bawah RM100 untuk BC dan spinning lah. So aku delaykan dulu. So sekarang ni aku fokus pada rod yang boleh ganti aku untuk pergi mancing, sementara nanti aku fikirkan untuk cari tip untuk aku punya Okuma Altera yang patah tu. So aku search dekat Shopee lah, mana lagi kan, sebab aku tak beli barang kat Lazada. So akhirnya aku jumpa juga rod daripada keluarga Artemis, rod Artemis. Tapi aku rasa, aku tak ingat lah, barangnya dah ada kat sini dah, dah sampai seminggu lebih lah. Okay, barangnya ada kat sini. Okay, ni dalam berapa lah, 6 kaki rasanya. Aku pun tak ingat lah, 6 kaki kot. So dia dah dalam PVC macam ni, harga dah termasuk PVC katanya. So ini dari Tanjung Karang. Kedai ni dari Tanjung Karang. Okay, jom aku buka dulu wrapping PVC pipe ni. So aku memang tunggu masa untuk unwrap ni dan record lah aku punya aktiviti unwrap ni. So ada, mungkin video yang ni boleh bantu korang yang mungkin tengah cari rod second hand, apa kan second hand, second rod, backup rod kan, yang bagus dan ada kualiti. So inilah dia. Packing dia okey, not bad. Packing dia kemas PVC kan. Aku pernah beli rod daripada kedai-kedai lain juga sebelum ni, online. Ada yang hantar pakai PVC, ada yang pakai kotak je. So aku rasa pakai PVC ni lebih baik lah. Kita tak tahu masa shipping tu apa yang terjadi kan, diorang baling ke, diorang lempar ke, ataupun terhempap benda-benda berat yang lain, boleh merosakkan. Okay guys, aku dah buka plastik dia ni. Okay, so ada dua kat sini eh. So ada dua, satu BC, satu spinning. Okay, ni pun ultralight. Altera aku untuk spinning. Aku ada lagi rod lain, aku beli kat TCE, tapi aku rasa aku ada ultra, super ultralight macam tu lah, extra ultralight XUL 1-4 LB. Tapi aku tak berapa gemar dia punya rod itu sendiri kan, dia punya ring itu aku tak berapa minat. Tapi itulah, kalau tak cuba tak tahu. So mungkin nanti aku jual lah second hand, kok ada orang nak beli kan. Rod tu elok lagi, pakai pun jarang-jarang. So aku lenjan Okuma Altera lah. So dia lah backup rod, spinning rod untuk Altera tersebut, dan backup rod untuk BC. BC aku dah pakai Jigging Master. Okay, itu untuk medium light. Kemudian aku ada rod Limoren. Okay, 4 kaki 6 inci, rendah je, pendek je untuk stream. Dan ni ada backup dia, yang ni yang panjang sikit, so that aku boleh cast lebih jauh lah. So kita buka, kita buka guys apa rod yang ada ni. So aku tak tahu ni, dia tak ada label eh, tak ada label. So dia ada macam ni lah.
Okay, dia tutup kat sini. Tutup. Dia pun tutup kat sini. Alright. Ha, tu. Kita ambil pisau. Hati-hati guys. Dan kita tebukkan. Okay, bercakap tentang kos eh. Dua rod ni kos aku berapa? Bawah RM1. It's below RM100 masa beli lah. Alright, so kita dah nampak dah dia punya casing dia. Okay, dia punya woven woven casing dia tu, casing kain dia tu. Ha, ni warna merah. Rasanya dia ni beradik dengan Le Morin kot, rod-rod China kan. Tapi ni stock dekat Malaysia guys. Alright, okay, nampak dah. Okay, nice. Thank you, seller. Packing dia nice. Okay. Okay. So, sebab itu aku dah beli Le Morin. Packaging dia lebih kurang sama je. Okay. Packaging lebih kurang sama je. And then, ini adalah 168 cm. 168. Ni rasanya 168 cm. Dia tak ada 160. Dia 168 je tu. Agak panjang. Biasa aku pakai 160 macam tu kot. But it's okay. Ini dia punya brand dekat sini. Ini aku tak faham apa. Ni ditulis Fish Supremo. Ni label ni dengan ni sama dengan rod Le Morin yang aku dah unbox ni. So kalau aku pegang kat sini aku tahu lah. Ni ada lekuk kat sini. So ni spinning. Jom kita buka. Ini BC. Ini BC rod. Jom kita buka. Diikat baiknya. Kemas lah. PVC tu bantu lah. So kalau tak pancing aku akan letakkan rod kat dalam tu. Ok, so dah buka. Jom kita bawa dia keluar. Ok, ni dia punya bawah dia. Ok, handle dia bahagian bawah. Kat bawah ni ada satu satu ring eh. Ok, 168 high carbon. Poundage dia tak tulis kat sini. Kita tengok dekat top tip dia ni. Tapi sebiji lah, build dia sebiji macam Le Morin. Cuma Le Morin tu dia kayu kan, finishing kayu, corkwood. Ok, yang tadi ni ada satu ring. Ni ada 1 2 3 4 5 6 7. So 8. Okey, 8. Lagi banyak ring dia, lagi smooth. And apa yang aku notice adalah untuk ring ni kan. So kita cuba sambungkan dia. Okey. Ring ni, ring kedua seterusnya sampai ujung dia sekata. So dia turun dengan cantik. Dia tak tiba-tiba besar, lepas tu kecil. Jadi tali tu macam terkejut. Okay, tali tu macam terkejut. So yang ni sangat nice. Okay, sangat nice eh. Sorry, dia terlalu panjang sikit untuk aku tunjuk dalam video ni. Tapi build dia nice lah. So aku tunjuk sikit dia punya butt dia ni. Okay, but dia macam ni rupa dia. Okay, ini tempat tangan. Okay, tempat tak tangan. Tempat real seat dia. Design dia macam ni lah. Okay, design dia macam ni. Dekat sini tak ada tulis poundage. Cuma dekat dalam Shopee tu. Tip dia, macam kita cuba lenturkan eh. Kita inspect tip dulu sebelum kita lenturkan. Okay. Sebab aku dah tengok dekat komen dekat kedai ni, kadang-kadang ada kedai ni atau kedai lain lah. So aku tak ingat. Mungkin ada ring yang rosak. So far perfect. Tak ada yang rosak. So dia adalah, kalau kita lenturkan, dia adalah ni kira fast action jugalah. Untuk main top water dengan mino ni sedap. Tapi untuk main crank agak struggle lah. Rasanya mungkin
Dia ni keras, keras sikit eh, keras sikit. So agak struggle lah. Dia kan struggle lah, dia gegar sikit. Okay, so ini untuk BC 168 cm. Not bad, not bad. Okay, jom kita tengok spinning rod pula. Okay, kita dah tengok dah BC rod ultralight sebentar tadi eh. So ada satu lagi PVC kat sini. So aku nak buka juga, nak tunjukkan korang. So packing dia nice. So depan ni dia tutup pakai kertas dia sebenarnya, tapi tak apalah, so far ok kot. BC rod tadi tu cantik, alhamdulillah, puas hati lah. Dua rod ni bawah 100, value buy lah. Then rod ni pun ada dekat Malaysia, so buat apa beli dia jauh kan. So ni dalam dia, so aku cuba tarik keluar. Ok, tarik keluar. Alright. Ok, dia ada beza sikit eh packing dia. Ok, untuk yang BC tadi rasanya dia orang bezakan dengan line merah dekat packaging dia ni. Line sini, okay, jahitan yang claim dia ni warna merah. Yang ni totally black, all black. Sama 168 cm. Tulisan ni aku tak tahu. Ni Fish Supremo. Okay, ni ada tag. So rasanya dia orang dah beri kilang yang sama yang buat packaging untuk Limoren lah, Limoren rod. So buka dia punya ikatan dia ni, packing dia ni, kita buka. Alright, so kita keluarkan eh. Ni bottom tip dia. Okay, bottom tip dia ni, tengok seimbas lalu dulu. Kat sini pun tak ada mention, tak ada mention berapa poundage. Ada satu ring kat sini, tak bawah dulu. Dan kita keluarkan dia punya top, bahagian yang kedua dia ni, section yang kedua lah, section ni. Ok, keluar lah. Alright. Ok, so tadi ada satu ring, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 ring juga untuk ultralight spinning ni. Dan kita sambungkan, jom kita tengok dia punya angle ring dia. Ok, ring yang pertama ni, ok, ni handle eh. Kita tengok handle dia tak ada beza sangat dengan ni, design sama, macam robot sikit ni, dia punya pattern robotik sikit ni. And then ni screw untuk reel seat. Ni bottom dia kat bawah ni, gabus biasa. Bawah ni ada tulis apa lah, ni tulisan China kot. Ok, tak ada tulis poundage apa, tapi ni 26 lah, dalam description Shopee 26. Alright, so ok, korang nampak eh, dia punya first ring dia ni tinggi, second ring dia pun rendah sikit dari yang tu, dari yang first tadi. Tapi dia punya third ring dia ni terus menjunam ke bawah. So tali dia kalau pergi daripada sini ke sini, dan dia terus macam ada bottleneck kat sini. So untuk rod yang macam ni, ring dia, okay, aku istilahkan dia akan ada terkejut sikit lah tali dia daripada sini kan, kita punya reel, spinning reel, tali kat bawah, kat sini, kedua, daripada dua yang ketiga ni dia terus terkejut sebab ni rapat terus dengan dia punya rod body ni. Ok, tak ada masalah sebenarnya. Dia ada sikit kesukaran untuk orang yang buat FG knot yang berketul. Ok, FG knot
cara sambung leader dengan leader dan mainline braided, dia ada macam-macam. So FG knot, PR knot, and then Albright kalau tak silap aku. So kalau FG knot yang beli-beli-beli tu, yang dalam banyak video orang tunjuk yang pusing-pusing macam ni tu, ataupun buat manually, yang tu dia akan menghasilkan satu leader yang sambungan leader ke mainline yang smooth. Cuma kalau yang Albright, Albright knot rasanya, dia akan berketul sikit. So bila berketul, kalau leader korang, contoh leader korang panjang, contoh leader korang sampai sini, okay, sampai ke sini, sebelum first ring ni, dia akan berlanggar agak kuat lah dekat sini. So dia ganggu sikit kita punya casting punya proses. So satu cara kalau korang nak pastikan, make sure, kalau akulah, aku akan pastikan leader aku akan stop ni ring pertama, kedua, ketiga, antara ring kedua dan ketiga. So tali ni dah rendah kat sini, dia dah rendah, angle ni dah rendah, okay. Kemudian dia terus ke lubang yang rapat ke ring, lubang ring yang rapat ke body ni, okay. Tapi the best is, aku rasa untuk rod ini adalah FG knot lah, atau PR knot. Albright mungkin akan ada masalah sikit, dia akan berbunyi seperti berlanggar sikit dengan ring guide ni. Lagi satu, dia punya tip ni, tip lubang tip ni halus tau. So untuk FG yang atau sambungan not FG lah, FG ni sebab dia sejenis ikatan, FG, PR. So biasa sebut FG je, FG yang secara umum yang aku tengok para angler sebut, FG ni maksudnya sambungan antara leader dan mainline. Sebenarnya FG tu adalah satu jenis, tapi dia difahami di dalam dunia pancing yang aku tengok kat Malaysia ni, dia merujuk kepada sambungan leader dan mainline. So untuk ikatan yang sambungan leader dan mainline yang terlalu berketul, untuk ring, lubang ring yang terlalu halus macam ni aku rasa korang tak boleh pakai lah yang terlalu berketul. Dia akan ganggu, especially mungkin dekat spinning ni tak ada masalah, tapi especially dekat BC kan, BC dia akan ada masalah sikit. Alright, so apa-apa hal pun, ini aku punya teori dan based on pengalaman yang sikit aku ada lah. Tapi kalau korang rasa selesa dengan apa-apa ikatan pun, dan korang boleh tolerate dengan bunyi berlanggar dekat guide ke apa, teruskan. Tak ada, tak semestinya apa yang aku cakap ni betul lah, tapi aku cuma explain, kalau aku prefer untuk pakai sambungan yang lebih smooth dan halus. So kedua-dua rod ni aku terima dalam keadaan yang baik. Aku akan share link juga dekat description kat bawah. If you guys nak tengok, nak beli, klik je lah kat bawah tu. Alright, so nanti aku dah dapat ikan ke apa guna rod ni, aku akan buat review yang lain lah. Alright, okay guys, itu saja untuk unpacking dua rod untuk backup kepada aku punya BC rod yang sedia ada dan spinning rod, sebab spinning rod aku macam aku cerita awal tadi dah patah dan aku tak beli lagi dia punya ring kat atas itu, top ring dia ni. Okay, itu sajalah untuk kali ni. Assalamualaikum, keep on fishing guys, bye.